Hello guys, sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian udah klik tombol like dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian mendapatkan pemberitahuan ketika gua upload video selanjutnya ya. Setelah kalian menonton videonya, pastikan kalian juga udah bagi ya atau share ke teman-teman yang lainnya, biar semuanya bisa tahu dan nonton bareng di Hawibis channel ini ya. Halo guys, kembali sama gue Hawibis Manusia. Dan oke guys, kali ini kita akan melakukan sebuah petualangan terhadap sebuah seed yang terbaru ya. Jadi ini adalah versi terbaru dari seednya ini guys. Jadi kita udah menggunakan versi terbaru dan juga akan menjelajahi seed terbaru juga ya. Jadi namanya adalah ini guys, ada Village Bawah Air. WD pasnya ini akan sangat keren sekali guys, karena nanti akan ada village yang tenggelam gitu ya. Village-nya ini seperti terkena longsor atau tsunami dan udah berada di bawah air cuy. Oke, jadi kita akan langsung berpetualang di sana cuy. Jadi sini kita udah menamai ya, udah ada namanya. Kemudian di sini ada seed-nya guys, di sini ada seed-nya ya. Dan kemudian di sini yang ke bagian bawahnya itu terserah kalian juga cuy. Jadi langsung aja kita akan cek di bagian in game-nya aja guys. Kita akan langsung mau lihat apakah village ini benar-benar tenggelam gitu cuy. Oke, let's go. Oke mamang, jadi kita udah berada di dalam game Minecraft si kota-kota. Dan ya jom, kita kali ini akan langsung berpetualang aja ya untuk mencarinya di mana keberadaannya aja ya. Jadi ada letaknya yang sangat strategis dan kita harus mencarinya. Jadi aloha katanya. Oke, belum disapa si Ucup guys. Waduh, aloha Cup. Oke Cup, kita bakal langsung cari aja ya. Check it out. Dan ya, kita bakalan cari dari mana ya. Enaknya kita cari dari mana Cup ya Cup. Woi, cari mana boy? Malah ketawa lu, jangan ketawa mulu Cup. Cari. Si Cup malah ketawa mulu guys, gak cari-cari ya dari tadi ya. Kita akan cari dari sini aja guys, karena di sini katanya guys. Di mana Cup? Di mana Cup? Di mana? Kita akan langsung menuju ke sana guys, karena si Ucup kayaknya udah menemukan kayaknya ya. Iya kah? Mana woi? Mana Cup woi? Di sini kah? Itu kah? Oke, ini kayaknya guys. Apakah ini? Apakah ini guys? Oke, kita akan langsung. Oke, dan oh my god, ternyata bukan cuy ya. Kita malah menemukan ini dah ya. Ini adalah kantor presiden ya guys. Jadi ada kantor istana presiden di sini ya guys. Jadi di dalam sini ada Pak Jokowi cuy. Di manakah Pak Jokowi? Gak ada cuy, cuman bercanda doang ya. Di sini bukan tempat yang tepat ya. Jadi kita belum menemukan desa tenggelam itu ya. Oke, kita akan terus mencarinya. Di mana cuy weh? Tadi lu bilang di sini, dah kenapa sekarang kagak ada, coy? Lu ngibul ya, Cup ya? Lu ngibul, woi. Jangan ngibul, Cup. Gak boleh ngibul ya. Ngibul itu berbohong, guys. Dan Ucup malah ngibul mulu dari tadi ya. Di sini ternyata kagak ada village-nya. Dah. Si Gembel ini benar-benar kocak banget, guys. Suka ngibul. Jangan ditiru. Malah ketawa lagi dia, guys. Waduh, waduh. Oke, kita bakal langsung cari ke arah sini aja ya. Dan di sini juga ada si lumba-lumba. Si lumba-lumbanya ada di sini. Mungkin kita akan berenang aja, guys. Kita berenang bersama lumba-lumba. Lumba-lumba sekarang. Sekarang lumba-lumba, lumba-lumba sekarang. Itu lagu apaan ya? Kecup ke sini, woi, ke sini, woi. Oke, mungkin kita akan berbincang dengan si Ucup, ya, guys. Karena kalau nantinya Ucup udah menemukan desanya, kita akan langsung ke sana, cuy. Sini kita akan cari di bagian sini aja ya. Oke, berharap kita segera menemukan village itu cuy ya, karena ini adalah underwater village guys, atau village di bawah air cuy. Gua nggak tahu sejarahnya itu gimana ya, kok bisa ada gitu village di bawah air cuy. Dan nantinya apakah ada villagernya? Waduh, apakah villagernya bisa bernafas di bawah air guys? Waduh, waduh. Oke, kita akan terus mencari ya. Kita akan langsung ngenos. Oke, kita pakai nos bung. Kita pakai nos kecemplung. Oke, siapa yang kecemplung woi? Siapa woi? Kan kita berada di mode kreatif cuy ya. Kenapa lu takut kecemplung dah? Waduh, waduh. Ya guys, kita akan langsung cari si Ucup ya. Ini si Ucup di mana dah? Dan ya, untuk mempermudahnya mungkin kita akan langsung coba aja. Waduh, dia malah TP ke sini dah. Kita akan coba untuk menggunakan ini guys, ada night vision ya. Mungkin kita akan menggunakan night vision dan juga menggunakan milk kalau kita haus nanti ya, karena kita nggak mungkin minum air laut coy, karena itu asin banget ya. Kita akan coba untuk minum dulu guys. Oke, minum potion dan udah selesai. Dan oh my god guys, ternyata Ucup udah ada di sana coy. Wede, ternyata desanya ada di sini guys. Wede, wede, keren banget dah. Wow banget cuy. Oke, kita akan langsung coba ke sini guys. Dan oh my goodness, oh my goodness guys.
Wede, sangat keren sekali cuy ya. Oke guys, kita akan langsung coba untuk mengelilingi desa ini ya. Karena ternyata ada desa di bawah air guys. Dan pastinya kalian harus mencoba juga ya ini guys, karena ini sangat keren banget cuy. Oke, kita akan coba keliling-keliling dulu ya guys. Oke, coba kita akan coba keliling bareng cuy. Dan ya, semoga kita mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat kece badai di sini guys. Oke, no. Oh, ternyata di sini juga ada yang udaranya gitu ya guys. Masih ada oksigen di sini. Jadi kalau kita berada di mode survival, kita bisa mengambil oksigennya dari sini juga ya guys. Karena ya, kita nggak bisa bernafas menggunakan insang seperti ikan. Kita kagak bisa cuy. Kita bukan manusia ikan lah ya. Kita adalah manusia. Wow. Oke, jadi kita akan coba masuk. Ini maksudnya gimana? Ini maksudnya gimana woi? Kita nggak bisa masuk guys. Oke, nice. Oke, ada apa cuy? Ada apa cuy? Ini di testnya ada apa? Dan kita, oh my god guys, ada spawn squid di sini cuy. Oke, jarang-jarang ya gua menemukan spawn squid di dalam sebuah chest guys. Ini jarang-jarang kita akan ambil. Dan iya, bentar, kita akan ambil satu aja kali ya. Dan ada fishing rod cuy ya. Oke, nice banget. Jadi kita bisa mancing di sini guys. Kita mancing di dalam laut ya. Apakah kalian ada yang pernah mancing di dalam laut cuy ya? Bagaimana rasanya? Dan apakah kita dapat ikan? Pew. Pew. Kita gak bisa mancing di sini guys. Mungkin kita akan mancing si Gable ini ya. Oke, coba lu menghadap ke sini. Dan coba menghadap ke sini, Cup. Oke, wajahnya sangat menyeramkan sekali guys. Dan kita akan langsung mancing si Ucup. Dan malah mancing si Gepel. Oke, Cup, kita akan langsung keluar, Cup. Kita akan langsung keluar ya. Kita akan coba melihat indahnya pemandangan di bawah air ini ya guys. Oke, bentar gini kita akan langsung coba keluar. Dan oke, kita akan berenang. Dan iya, benar sekali. Jadi sini ada banyak sekali rumah-rumahnya gitu guys. Karena namanya juga village. Dan village pastinya banyak sekali rumah. Ya guys, jadi kita akan ke sini. Dan lihat, oh ini udah kita masuki tadi ya, yang di dalamnya ada chest itu. Kemudian di sini juga ada furnace ya seperti biasanya. Dan di sini lavanya udah berubah menjadi obsidian guys ya, karena udah terkena air dah ya. Waduh, kasihan banget deh lavanya guys. Rip lava ya, lavanya udah mati coy. Waduh, di sini kita akan ke sini. Cukup di mana? Oke, cukup TP mulu udah. Ini oke, ada sumurnya juga guys. Sumurnya ada di bawah sini ya. Dan kita akan coba menuju ke bawah. Oke, bem. Oke, cuy, sini woi. Kita akan coba untuk cek di bagian sumurnya, cuy. Bem, dan kita udah barang si Ucup ini, guys. Kita akan langsung menuju ke bawah tanah di sini ya. Ke bawah di sini. Oh my god, guys. Ternyata di sini juga ada sebuah cave ya atau goa. Jadi goanya juga ada lavanya, guys. Oh, benar sekali, Bung. Ternyata masih ada kehidupan lava di sini, guys. Ini lavanya masih hidup ternyata ya guys. Masih belum mati. Karena kalau mati udah berubah menjadi obsidian dah. Waduh. Ya guys, jadi di bawah laut ada sebuah cave ya. Dan di sini ini juga banyak sekali iron ya. Ada iron di sini, kemudian ada ini yang namanya gold, kemudian ada redstone, kemudian ada banyak sekali bebatuan yang lain ya. Di sini ada coal juga guys. Dan apa cup, ada apa di situ cup? Dan lu di mana dah? Ada drone. Mana cup woi? Mana cup? Oke, ada drone katanya guys. Apakah drone-nya menyerang kita? Oh, di sini ada spider juga guys. Yap, benar sekali. Dan cucu. Oke. Oh, mangga. Oh, ternyata kita malah di TP keluar dah ya. Gua kira drone-nya ada di goa, cup. Ternyata ada di luar. Waduh. Oh, si Ucup punya teman baru, coy. Jangan lupain gua, cup, woi. Gua adalah teman lu, woi. Jangan berteman dengan drone ya. Waduh. Ya guys, jadi ini adalah drone ya. Si zombie bawah air ya. Dan ini sangat serem sekali wajahnya guys. Bentar, ini coba bentar, jangan pukul dulu. Kita akan coba bandingkan ya. Kita akan coba bandingkan antara betapa seramnya wajah dari drone dan juga wajah seram dari si Ucup ya guys. Oke, kita akan langsung coba bandingkan aja. Sini woi. Kita akan coba buat perlombaan manakah yang paling seram ya. Dan ya guys, menurut kalian gimana guys? Ini yang paling seram wajahnya siapa ya? Wajah drone atau wajah si Ucup Gembel ini guys? Oke, silakan kalian komen di bawah. Aku katanya guys, oh magus nih. Si Ucup mengakui guys. Si Ucup mengaku kalau wajahnya seram ya. Waduh, kocak banget dan ya anak. Ya guys, jadi ini adalah si desa bawah tanah ya. Oh, bukan bawah tanah coy, bawah air. Maksudnya di sini juga ada tanah gitu loh ya. Ini ada tanah coy, ada tanah ya. Ini bukan tanah sih, ada batu coy. Dan yaps. Jadi kita udah berkeliling-keliling di sini guys. Dan bentar, kita akan coba masuk lagi ya. Kita akan coba masuk lagi di sini. Dan di sini kosong.
Kemudian ya, apakah lu menemukan sebuah villager di sini, Jup? Apakah lu nemu villager, Jup? Mamang-mamang villager di mana deh ya? Kok gak ada gitu loh. Apakah dia udah mati ya, guys? Karena dia gak bisa bernafas di dalam air. Waduh. Ya kan jadi seperti ini ya. Dan ini kosong. Kemudian kita akan coba cek di sini. Di sini juga kosong. Dan ya, kita akan ke sana. Oh, si Ucup malah bawa ini dah. Lu spawn apa, Cup? Woy, jangan ngerusuh, Cup. Jangan ngerusuh, woy. Lu spawn apa? Oh, dia malah spawn banyak sekali village di sini, guys. Villager ya. Dia spawn villager di sini, guys. Oh my god. Kenapa villagernya kagak mati dah? Dan dia langsung mati, guys. Dibunuh oleh drownetnya ya. Waduh, kasihan banget, Cup, woy. Kasihan banget loh. Kasihan banget, woy. Kasihan banget. Ini kenapa ada ya? Waduh, guys. Ini si drone-nya nakal sekali ya. Ada gelembung-gelembungnya gitu, guys. Oke, benar sekali ya. Mungkin itu adalah nafas dari mamang villager-nya, coy. Oke, jadi ini adalah beberapa bebatuannya ya, guys. Bebatuan yang membentuk namanya desa. Jadi seperti ini, dan ini sangat GGWP sekali, cuy. Kita akan oh my god, ternyata di sini ada oksigen, cuy. Ada oksigen di sini, cuy. Oke, kita akan coba untuk ambil village ya, guys. Villager, kita akan coba ambil villager di sini. Villager, yap, benar sekali. Dan kita akan spawn villagernya di sini, cuy. Oke, cuy. Akhirnya kita menemukan mamang villager di sini. Yeay. Karena di sini masih ada oksigen, guys. Dan jangan spawn di pintunya, cuy. Gembel, gembel. Jangan di sini, cuy. Gak muat loh. Gak muat loh, woi. Jangan di sini, cuy. Di sini. Masih ada tempat yang lebih luas gitu loh ya. Jangan spawn di pintu, cuy. Kasihan, woi. Kasih. Ini guys, bisa kalian lihat sendiri, guys. Waduh, waduh. Ini adalah ulah dari si Gembel Ucup, guys. Waduh. Ya guys, di sini malah waduh. Kenapa jadi malam, guys? Dan oke, guys, mungkin sampai di sini dulu aja ya video kita kali ini. Dan oh my goodness ya, silakan kalian coba juga seed village di bawah air ini ya, guys, atau underwater village. Dan silakan kalian cek di deskripsi untuk melihat lebih lanjut ya. Jadi silakan kalian cek deskripsi. Dan oke, jadi sini gua dan manusia Gembel Ucup ini pamit. See you in the next video. Bye bye ya. Wow. Rolling up to the frat house and we bout to rock it. Get them ladies on the dance floor, about to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop.